Nah, ini dia. Gue udah menemukan nih selak-selaknya, bukanya. Nah. Ya, halo guys, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbox. Nah, sesuai janji gue di video sebelumnya, ini gue akan ngelanjutin unboxing TLC ya, Toyota Land Cruiser, atau yang biasanya disebut dengan mobil penjahat. Di video sebelumnya ya, ini gue udah unboxing Jeep Cherokee. Ini dengan tampo yang sama. Wih, ini detailnya keren sih cuy, nggak bohong. Wah, keren. Kayaknya gue bakalan fokusan baru nih. Untuk yang tampo Golf, ini gue bakal ngumpulin ya. Insya Allah bisa kebeli nanti ya. Oke, langsung aja kita buka tanpa basa-basi. Oke, kita menggunakan cutter. Nah, ini dia. Gue udah menemukan nih selak-selaknya bukanya. Nah, ini dia. Jadi kartnya nih. Jadi keren ya. Ini ada dari Toyota Land Cruiser tahun 80 atau bisa disebut dengan mobil penjahat ya. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, sejarahnya bisa kenapa dipanggil mobil penjahat ya, karena emang sering dipakai di sinetron cuy pada saat pembuatan film tahun 2000-an tuh ya. Jadi sutradaranya bingung mau nyawa mobil apa gitu di sana, ya udah jadi pakai mobil si pengangkut genset ini yang buat ngidupin listrik-listrik di lokasi syutingnya gitu guys. Oke, langsung aja ya kita buka nih si Toyota Land Cruiser. Wah, ini keren banget sih cuy. Duh. Guys, ini dia guys. Wah, ini dia. Mantap. Dan ini bisa kebuka cuy depannya. Tuh lihat. Wih, gila keren. Tuh ada kelihatan engine-nya. Ada warna biru di sini, ada bagian apa sih radiatornya ya. Sama olinya nih ada nih untuk mengisi oli segala macam. Untuk bagian depannya ini sih plastik ya, nih. Untuk bagiannya plastik di sini, yang pasti, dan bannya itu karet. Di sini karet, bukan off road ya. Cuman saya nggak ada apa namanya, nggak ada pernya gitu. It's okay. Sama seperti yang ini, lampu atasnya ini ada 5. It's kemudian. Atasnya juga kurang lebih sama ya tuh. Cuman kalau untuk yang Jeep Cherokee ban serepnya di atas. Kalau untuk yang TLC atau Toyota Land Cruiser ini bannya di belakang. Ini ada tangganya di sini cuy. Wah keren coy. Detailnya lihat, ada lampunya di sini. Wah gila. Nggak salah sih gue beli ini. Ini gue beli di Tokped ya, di kios underscore ronsokan tuh. Gue thank you banget ini dengan dapat dua barang itu dengan harga 300 ribuan cuy. Itu gue bilang sih worth it banget ya buat item kayak gini. Keren. Kita lihat lagi ya detailnya dengan jelas. Waduh, itu dia, ada stiker-stikernya di sini nih. Mantap, ada nomor 8 kalau untuk yang TLC. Kalau untuk yang Jeep Cherokee dia nomor 4 tamponya. Kurang lebih sama ya untuk bagian ini. Nah, teman, ini nih guys. Kayaknya gua agak kurang suka atau kurang serk sama bagian ban belakangnya ini. Karena apa? Dia itu tuh mentok sama bagian ini. Kayaknya semua mobil semua diecast yang ciruk apa yang TLC ini kayaknya mentok nih sama ini bodinya. Coba kalau kalian yang punya juga tulis di kolom komen ya di bawah nih. Apakah benar? Kita tes dulu jalannya. Wah,
apakah lancar atau enggak. Kalau untuk depannya sih oke ya, nggak ada masalah. Kalau untuk mundur tuh, pas mundur nih, tuh dia kayak ngadep-ngadep di bagian ininya nih. Ini mungkin karena potongan karet bannya kurang ini ya, kurang rapi nih, ada nih di sini. Mungkin nanti gua rapihin. Tuh dia mentok di bagian sini. Tuh, saya kalian lihat, mentok. Cuman ya nggak bakal gue mainin juga sih ya, karena bakalan gue pajang juga. Oke, bentar gue ambil ini dulu. Oke, ini dia guys. Nah, sebelumnya ini ada hornet yang gue pernah dapat tuh di gift pack 3 itu. Kita copot aja. Taruh sini aja ya. Nah, ini dia guys. Ini cakep. Nah, ini dia. Gua atur dulu ya. Nah, ini kalian suka yang mana nih? Untuk yang TLC atau yang Jeep Cherokee? Kalau gua udah pasti milih yang ini, cuy. Mantep. Karena apa ya? Gua suka banget dan itu ada open hood-nya ya di sini nih. Keren-keren. Gila. Mantep banget, cuy. Secara detail sih lebih bagus yang ini ya, tuh. Lihat cuy, gue pilih yang mana? Udah pasti gue pilih yang ini ya. Tuh di depannya juga detailnya, cuman kalau untuk yang si apa sih namanya si Jeep Cherokee ini depannya tuh nyambung sama body, jadi dia pakai besi. Namun kalau untuk yang si TLC, si mobil penjahat ini dia menggunakan plastik karena nyambung dengan base-nya ya. Tuh, dia pakai plastik nih, bisa rentan patah nih kalau jatuh nih. Hati-hati aja. Oke. Mungkin ini dulu ya review singkat kali ini. Gue bakalan fokus lagi nih kayaknya ke diecast ini nih yang Gulf ya. Mungkin nanti gue cari di Hot Wheels juga. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Unbewok, like video ini, komen, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar gua tetap semangat bikin video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.